Hey guys, welcome to Jukebox Friday with me, your host Mima. Dan hari ini gue akan menemani kalian seperti biasa selama 1 jam ke depan dengan deretan playlist terbaik dari mancanegara dan juga dari dalam negeri tentunya. So make sure kalian gak kelewatan satu music video pun ya. Nah sebelum gue mulai nih, gue mau ngasih tau kalian kalau sekarang kalian udah bisa request lagu favorit kalian di Instagram kita at mnc.musictv dengan cara komen pakai hashtag JukeboxROTD. So what are you waiting for? Langsung aja request sebanyak-banyaknya supaya nanti di segmen request of the day kita bakal puterin lagu requestan kamu. Nah sekarang untuk memulai Jukebox Friday hari ini, gue akan muterin 3 lagu sekaligus. Yang pertama ada Ed Sheeran with Overpast Gravity, yang bakal diikutin sama Adele with Oh My God, dan ada juga Rizky Febian dengan Mantra Cinta. So, langsung aja, enjoy! Alright guys, itu dia Mantra Cinta by Rizky Febian ya, yang menceritakan tentang seseorang yang berjuang mencari cinta, tapi selalu gagal menemukan cinta yang tulus. Tapi ya kayaknya si penyanyinya itu Iki udah gak mencari cinta lagi guys, karena dia udah gak jomblo lagi ya, cece. Oke deh yang jomblo jangan sedih ya. Anyway, sekarang dari Rizky Febian kita akan beralih ke video klip berikutnya nih. Gue bakal puterin lagu yang Machine Gun Kelly featuring Halsey with Forget Me Too, yang bakal diikutin sama Whitney Houston and Clean Bandit with How Will I Know, dan ada juga Run dengan Orang Yang Paling Kubenci, serta Selena Sharma and Haris J with 24/7, and also Camila Cabello featuring Da Baby with My Oh My. So, langsung aja, enjoy! Music Mania, you're still watching Jukebox Friday with me, your host, Mima Hutapea. Dan Mima masih punya video klip kece nih yang bakal menemani kalian di hari Jumat ini. Nah, next, gue akan puterin lagu dari salah satu personil One Direction, yaitu seseorang yang udah sukses banget sama solo karirnya, baik di musik maupun film. Siapa lagi kalau bukan Harry Styles? So, kali ini gue akan puterin lagunya Doi yang judulnya Treat People With Kindness. Yang ngomongin soal Harry Styles nih, dia kabarnya akan menjadi salah satu headliner dari Festival Coachella 2022 bersama dengan Billie Eilish dan juga Kanye West. Nah, Harry dijadwalkan akan tampil di hari Jumat pada tanggal 15 dan juga 22 April 2022. Nah, menariknya ya, ini akan menjadi debut Harry Styles di Coachella loh guys. Dan selain menampilkan Harry Styles, Billie Eilish dan Kanye West juga akan tampil di Coachella. Dan dia juga akan menampilkan 170 musisi lainnya, termasuk 2 musisi asal Indonesia dari label 88 Rising, yaitu Rich Brian dan juga Nicki. Wah, wah, wah. Bakal seru banget ya, karena line-up-nya keren-keren banget. Semoga deh one day gue bisa nonton Coachella ya, karena pasti keren banget. Tapi untuk sekarang ini, gue nonton music videonya Harry Styles dulu aja, yaitu Treat People With Kindness. Hey 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 guys, still with me Mima on Jukebox Friday pastinya. Dan sekarang gue udah tiba di segmen yang ditunggu-tunggu oleh kalian nih, yaitu segmen Request of the Day, dimana gue akan puterin lagu yang udah kalian request di Instagram kita, yaitu at mnc.musictv. Nah kali ini gue akan pilih requestan dari 2 orang yang beruntung nih. Yang pertama ada requestan dari @ystfx yang request lagunya Cashew dengan Summer. Dan ada juga nih requestannya Manusia The Transparan yang request lagunya I Like Me Better When I'm With You. I like me better when I'm with you. I know from the first time I stay for a long time, 'cause I like me better. I like me better when I'm with you by Love. So langsung aja ini dia 2 lagu requestan kamu. Hey guys, gak kerasa udah 1,5 jam gue nemenin kalian, so I have to say goodbye. Tapi sebelum gue pamit, gue mau bilang thank you so much untuk kalian yang udah nontonin kita. Jangan lupa untuk follow kita di Instagram at mnc.musictv dan juga follow gue at heyitsmima. And don't forget to always watch our show every day only on Music TV and also Fashion Plus. I hope to see you again tomorrow and always be happy, always be joyful. Bye-bye!